Semenjak saya kerja-kerja masuk di dalam hutan ini, pasang-pasang perangkap ikan, nah dari situ mungkin saya terpapar itu. Untuk merasakan penyakit seperti ini, lama prosesnya. Lemas, terus sakit-sakit semua badan itu, enggak ada gairah kerja. Penyebaran schistosomiasis atau keong onkomelania hupensis lindoensis di Kecamatan Lori Utara itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu dari faktor manusianya, kurang kesadaran menggunakan alat pelindung diri ketika melaksanakan kegiatan di lahan kebun. Kemudian ada juga seperti hewan ternak, mamalia, yang bisa terinfeksi oleh serkaria. Kemudian lahan yang tidak diolah, lahan tidur yang tidak diolah, yang merupakan tempat perindukan vektor keong onkomelania hupensis lindoensis.